Indonesia, Kamis 29 November 2018. Siap! Seluruh peserta upacara. Dalam peringatan Hari Korpri yang ke-47 tahun 2018, Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman bertindak sebagai pembina upacara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Korpri adalah sebagai salah satu wadah bagi pegawai Republik Indonesia yang terus-menerus melakukan upaya fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal itu disampaikannya saat melangsungkan upacara Hari Korpri di halaman Pendopo Kabupaten Cianjur. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Sejak pertama kali berdiri Korpri sebagai satu-satunya wadah bagi pegawai Republik Indonesia, selalu berupaya terus-menerus dalam melakukan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, dalam kesempatan tersebut hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda beserta organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, Wakil Bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba dalam rangka Hari Korpri yang ke-47 serta pemakaian batik PWRI kepada anggota Korpri yang sudah purna bakti.